Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Siapa sih yang menjadi panutan kita? Sebagian orang menjadi follower fulan dan fulana. Siapa yang ingin menjadi follower Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita alaih salatu wassalam di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Apa sih yang beliau lakukan? Antum ingin tahu nggak tentang Nabi kita alaih salatu wassalam? Kita tuh kalau jadi follower udah suka sama artis fulan atau fulana. Lagi masak di dapur kita tonton. Dibikin live sama mereka. Sampai followernya ratusan ribu. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum kepingin tahu nggak? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha istrinya bercerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida dakhala al-'ashr Nabi alaihi salatu wassalam kalau masuk 10 hari terakhir apa yang terjadi beliau berubah. Yang pertama syaddal mizar. Sarungnya dikencengin. Wa ahya al-layl ahya leilahu. Malamnya dihidupkan. Begadang Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, keluarganya dibangunin. Untuk sholat malam. Maka kita perlu mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kencengin sarungnya. Jangan sibuk makan. Sepuluh hari terakhir, masih saja berwisata kuliner. Udah beda nih. Orang-orang udah pada berlomba-lomba mencari THR. Bukan THR. Lailatul Qadar yang diburu sama mereka. Kita masih menunggu turunnya THR. Orang-orang pada sibuk belanja, berangkat ke pasar. Sepuluh hari terakhir. Nabi Alaihissalam mengencangkan sarungnya sebagai pertanda semangat untuk beramal. Kemudian malamnya dihidupkan untuk ibadah. Di 20 hari pertama beliau masih tidur, masih istirahat. Tapi di 10 hari terakhir tidurnya dikurangin. Begadang beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam iktikaf, meninggalkan rumahnya. Tinggal di masjid. Kenapa? Karena tatkala kita di rumah, ya, tetap aja kadang kala banyak yang mengganggu. Maka kencangin sarungnya lihatlah ke depan yang jauh. Di situ ada rumah indah yang menanti. Ada sungai, sungai yang begitu menawan. Sungai dari air, sungai dari madu, sungai dari susu yang tidak rusak, sungai dari homer yang tidak memabukkan. Antum persiapkan untuk itu hidupkan keluarganya bangunin bangunin keluarganya tapi kalau kita lihat di negeri kita banyak orang begadang tapi bukan untuk ibadah itu masalah maka bagi teman-teman yang masuk 10 hari terakhir udahlah singkirkan dunia 10 hari aja setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan di 10 hari kita ambil bekal yang cukup untuk melanjutkan perjalanan selama 350 hari. Barakallahu fikum.